Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Surabaya menetapkan pelaku dugaan pembunuhan seorang gadis cantik di Surabaya sebagai tersangka. Tersangka tak lain adalah adik dari korban. Polisi menetapkan status tersangka kepada adik korban dari hasil gelar perkara atas hasil penyelidikan, prarekonstruksi, dan alat pendukung lainnya. Saat ini tersangka sudah ditahan di Mapolrestabes Surabaya. Tim penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya masih mencari alat bukti lain sebagai pendukung untuk mengetahui pasti penyebab korban meninggal dunia. Sementara motif dugaan pembunuhan dipicu oleh perselisihan antara kedua bersaudara. Namun kita masih mencari alat bukti yang lain sebagai pendukung atas perbuatan yang dilakukan, yaitu kami masih menunggu hasil otopsi supaya betul-betul kita tahu jelas apa penyebab korban ini meninggal dunia. Semasa ini pengakuan dari pelaku dan ada motif apa dan? Ya sementara seperti yang saya sampaikan kemarin, percekcokan antara apa namanya adiknya itu dengan kakak kandungnya yaitu korban. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.